Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Khatib Am PBNU Kyai Haji Dr. Yahya Khalil Stakuf, yang kami hormati Ketua PBNU Kyai Haji Dr. Haji Iman Suryaman, Rais Suryah PBNU Jawa Tengah Romo Kyai Haji Ubaidillah Sodakoh, juga yang kami hormati dari PBNU Jawa Tengah Romo Kyai Ali Mufiz MA, juga Romo Kyai Nur Ahmad MA, anggota DPR RI. Yang kami hormati Ketua Tanfidziah NU Jawa Tengah Dr. Andes M. Muzamil beserta seluruh jajaran PWNU Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili Kabak Kesra Dr. Andes Imam Ikhwandi, juga yang kami hormati hadir di tengah kita anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asli Temanggung, Ibu Denti Eka Widi Pratiwi, yang juga hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yang juga hadir di tengah kita, Pak Mas Ruhan dan Gus Yusuf. Juga para pengurus partai lain yang hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Wakil Bupati Temanggung Dr. Andes R. Heri Ibnu Wibowo, yang juga suami dari anggota DPD RI yang tadi. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung, hadir di tengah kita Bapak Komandan Kodim Temanggung dan juga yang mewakili Bapak Kapolres. Yang kami hormati Rois Suryah PCNU Temanggung Kyai Haji Yakub Mubarok, juga Ketua Tanfidziah NU Temanggung Gus Furkon. Yang kami hormati para kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal, dan yang kami hormati para pengurus badan otonom lajnah dari seluruh jajaran NU, baik NU Jawa Tengah, NU Temanggung maupun dari kabupaten-kabupaten dari seluruh Jawa Tengah. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang cerah ini memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pembukaan Muskerwil NU Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung ini. Solawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah karena risalahnya kita semua senantiasa berada dalam naungan iman dan Islam ila akhir hayat. Allahumma amin. Yang selanjutnya, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan atas nama seluruh masyarakat Temanggung mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ini, dan sekaligus kami menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh PWNU Jawa Tengah guna pelaksanaan Muskerwil NU Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung ini. Semoga musyawarah ini dapat melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak saja nanti akan bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, masyarakat seluruh Indonesia, dan wabil khusus masyarakat di Kabupaten Temanggung ini. Pelaksanaan Muskerwil NU Jawa Tengah ini mengingatkan kami bahwa Kabupaten Temanggung pada suatu babak sejarah pernah menjadi pusat gravitasi pergerakan kaum santri dan kaum kiai
dalam melawan penjajahan Belanda. Jika di awal tahun, di awal abad ke-20, Kota Paraan menjadi basis perjuangan Syarikat Islam, bahkan pernah menjadi ajang tempat berlangsungnya Kongres Syariat Islam pada tahun 1913, yang kemudian Kota Paraan juga menjadi pusat perjuangan kaum santri dalam melawan penjajah di bawah bimbingan dan pimpinan Kiai Haji Subhi. Dan sekarang Temanggung juga menjadi tempat berlangsungnya Muskerwil NU Jawa Tengah. Semoga ini akan melahirkan semangat baru. Semoga ini akan menjadikan Kabupaten Temanggung kembali menjadi pusat gravitasi perjuangan kaum santri. Amin. Sebab Temanggung memang berada di pusatnya Jawa Tengah, berada di titik pusat Pulau Jawa. Kalau kita ukur dari Banten sampai Banyuwangi, tengah-tengahnya adalah Temanggung. Kita ukur dari Laut Utara sampai Laut Selatan, tengah-tengahnya adalah Temanggung. Dan titik itu berada di gedung Steinu ini. Ini kok banser-banser sing mboten percaya ukur piyambak monggo. Jih, tentu atas dasar itu kami mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan selamat datang dan mohon maaf jika penyambutan kami, jika fasilitas kami, jika apa yang bisa diperbantukan dan bisa diberikan oleh pemerintah daerah masih jauh dari mencukupi. Kemarin saya tanya Gus Furkon, Ketua PCNU, nopo sampun cekap Gus? Piyambakin jawab, nggih dereng asline. Kalau terus kalau ngeten nggih nek dereng nyuwun Mas Muzamil mawon. Mangke nek enten kirange anu baru pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Jadi itulah yang bisa kami berikan, yang bisa kami persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian, para musawirin sekalian. Dan selanjutnya kami berharap agar musyawarah ini nanti dapat berjalan dengan baik selama 2 hari. Dan Bapak dan Ibu sekalian pulang dari Temanggung dengan membawa kesan yang menggembirakan, dapat membawa inspirasi untuk memajukan organisasi dan memajukan kehidupan bermasyarakat di lingkungan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, sampai sejauh ini keberadaan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Temanggung sungguh menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan berbagai kegiatan di semua aspeknya. Nahdlatul Ulama di Kabupaten Temanggung menjadi organisasi masyarakat yang paling maju di Temanggung dan paling besar. NU Temanggung memiliki universitas perguruan tinggi Steinu ini yang merupakan perguruan tinggi terbesar di Kabupaten Temanggung. Ini adalah perguruan tinggi terbesar dan satu-satunya. Tidak ada saingannya. Dan NU Temanggung memiliki KBIH Babu Salam yang tahun ini jamaah hajinya terbesar di seluruh Jawa Tengah. Rencananya akan memberangkatkan lebih dari 1.700 jamaah dan ini angka terbesar. Ini merupakan prestasi dari KBIH Babu Salam, dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, tetapi juga karena barokah musim tembakau tahun 2011 yang waktu itu tembakonya laku mahal sekali. Dan alhamdulillah saat itu Temanggung juga dipimpin bupati dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Afandi. Semoga ini akan kembali terulang dan di tahun-tahun kemudian Nahdlatul Ulama Temanggung akan semakin jaya, semakin besar dan semakin memberikan peran bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kabupaten Temanggung pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Dan selanjutnya kami juga berharap NU di Temanggung pada khususnya dan juga di seluruh Jawa Tengah pada umumnya, ke depan kiranya NU akan menjadi portal bagi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
sehingga negara yang dengan susah payah, dengan darah dan air mata didirikan oleh para ulama ini, kiranya tetap lestari, tetap memberikan barokah bagi seluruh generasi kita di masa-masa yang akan datang. Kami juga berharap Nahdlatul Ulama terus menjadi umatan wasaton, umat yang mempersatukan, senantiasa mempersatukan dan menjaga persaudaraan, persatuan di tengah-tengah masyarakat kita, menjaga prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa bersikap tawasud, tawazun, ta'adul, tasamuh, sehingga berbagai permasalahan yang muncul seperti sekarang menjelang Pilpres 2019, banyak adu domba, banyak provokasi, banyak upaya memecah belah bangsa, kiranya nanti dapat diatasi oleh Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dan selalu melindungi kita semua. Dan akhirul kalam, kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Atas lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.